premiere. Sore tengah empatan lah ya, asar. Itu hujan. Nah pas hujan itu tiba-tiba kok ini hujannya gede, maksudnya banyak gitu ya. Angin. Terus kita ajan kan. Pas ajan itu ngadep angin, asbes itu terangkat, drak gitu kan. Saya kaget, keluarga akhirnya saya suruh keluar semua. Jadi dalam takutnya roboh gitu ya, apa bangunannya. Akhirnya pas kamar ini terangkat lagi, drak, keluar gitu kan. Saya takut ya kan, udah bergetar rumah. Saya lari ke depan tuh. Akibat atau dampak dari puting beliung ini Pak, berapa rumah Pak? Ya, berdasarkan data dan pemantauan yang kami lakukan di lapangan, itu ada 74 warga masyarakat yang terkena dampak akibat puting beliung, yang kejadiannya itu kurang lebih pada jam 4 sore atau setengah empatan pas habis asar. Ini 74 rumah ini di berapa RW Pak? Jumlah ini ada 2 RW ya, meliputi 2 RW, RW yang terparah 2 RW. Yang terparah itu ya 2 RW. Seluruhnya hampir kira-kira 7 RW. Ya terima kasih, barangkali ini karena kejadian-kejadian yang darurat yang memang tidak kita harapkan ternyata terjadi di wilayah Kecamatan Bojongsari, dan lumayan yang terdampak itu cukup banyak tadi sampai oleh Pak Camat sekitar 72, bahkan sekarang bertambah menjadi 74 kepala keluarga. Kemudian kebanyakan memang kerusakan yang dilaporkan adalah atap rumah. Kemudian kita alhamdulillah aksi dari kita, khususnya dari pemerintah setempat, Pak Camat, Pak Lurah, beserta rekan-rekan relawan ya, Sagana, kemudian juga dari PMI, dari Damkar, ya akhirnya turun ke lapangan untuk mengecek dan memberikan bantuan-bantuan darurat. Beberapa bantuan yang sudah diberikan baik itu dari Dinas Sosial ya Tagana, kemudian juga dari kita adalah kebutuhan-kebutuhan logistik ya, logistik yang untuk darurat, baik itu misalnya beras, kemudian juga supermi ya, kemudian juga terpal, kemudian bantuan yang kaitan dengan situasi pandemi, yaitu kaitan desinfektan dan juga beberapa kebutuhan harian serta masker.